Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengikut data yang kami perolehi dari pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP, Malaysia mempunyai lebih kurang 22 juta tenaga kerja. Ya. Jadi, daripada jumlah ini, hanya 13.8 juta yang menjadi ahli KWSP, yang mencarum, ya, membuat caruman KWSP. Dan daripada jumlah ini pula, hanya 4 juta pekerja yang membuat penamaan ke atas caruman mereka. Ya. Jadi, apa kesannya sekiranya ahli meninggal tanpa membuat penamaan? Apa kesannya sekiranya ahli membuat penamaan tapi tidak mengemaskini penamaan dari semasa ke semasa bila berlaku perubahan status? Misalnya, dari bujang ke kahwin, dari kahwin berlaku perceraian. Ya? Dan apa kesannya sekiranya ahli membuat penamaan tetapi memilih penama yang tidak tepat? Jadi, episod pertama Jalan Amanah kali ini akan merungkai segala hal-hal yang bersangkutan penamaan caruman KWSP. Daripada data yang diperolehi tadi, bermakna hanya sekitar 30% ahli KWSP membuat penamaan. Sekiranya penamaan tidak dibuat, proses membuat tuntutan ke atas simpanan ahli yang meninggal dunia boleh melebihi tempoh beberapa tahun, bergantung kepada mudah atau rumitnya sesuatu kes. Manakala jika ada penamaan dibuat, tempoh yang diambil tidak lebih dari 21 hari sahaja. Yang tidak membuat penamaan satu hal, yang sudah buat penamaan pun lagi satu hal. Masih keliru. Ada perbezaan di antara ahli beragama Islam dan ahli bukan beragama Islam. Bagi ahli yang beragama Islam, adalah jelas penama hanyalah pentadbir ataupun wasi. Manakala bagi ahli yang bukan Islam, penama dia adalah pemilik mutlak. Sangat penting bagi ahli bukan beragama Islam untuk melantik penama yang betul-betul berhak, sama pentingnya bagi ahli beragama Islam untuk melantik penama sebagai pemegang amanah. Yang Islam pula, bila dah dilantik penama sebagai pentadbir, mereka ingat duit tersebut milik mereka pula. Penama tadi tak jalankan tanggungjawab sebagai pentadbir. Tapi yang sedihnya, dalam kebanyakan kes, pemegang amanah abaikan agihan secara faraid dan sanggup memakan hak waris lain secara haram. Dia ada dua keadaan. Satu, memang dia sendiri tidak tahu. Dia selaku penama, dia bertanggungjawab sebagai pentadbir. Dia memang tak tahu. Yang kedua, dia tahu tapi buat-buat tak tahu. Antara ciri-ciri penama yang boleh dipertimbangkan adalah amanah dan boleh dipercayai. Mengetahui sedikit sebanyak tentang ilmu faraid, dan penama pula hendaklah berumur 18 tahun ke atas, iaitu umur matang untuk mentadbir. Ramai ahli KWSP yang menamakan anak bawah umur mereka sebagai pentadbir, dan kesannya penamaan tersebut akan terbatas. Dia umpama macam tiada penamaan baliklah. So kita akan proses umpama macam tiada penamaan dibuat. Satu perkara lagi yang elok ditekankan, pada borang penamaan, penama boleh diletak lebih dari seorang. Tapi perlu berhati-hati bagi ahli KWSP beragama Islam. Ia boleh merumitkan kerana setiap penama perlu membuat proses tuntutan berasingan bagi pengagihan bahagian yang dinamakan mengikut hukum faraid. Lebih membimbangkan, ramai tersalah anggap seolah-olah peratusan adalah pembahagian hibah. Bagi mengelak berlakunya kes-kes pentadbir pecah amanah, pengabaian dan penganiayaan kepada waris yang berhak ke atas simpanan ahli KWSP yang meninggal dunia, pelbagai penambahbaikan dibuat. Yang terbaru, bermula 1 Januari 2018, KWSP menjalinkan kerjasama dengan Amanah Raya Berhad. Jadi kalau lantik institusi, dia apa tahap kepercayaan dia profesional. Mereka boleh mengagihkan simpanan tersebut kepada waris yang berhak. Saya rasa kelebihan amanah raya, bagi ahli Muslim, amanah raya ni dia akan menyelesaikan dulu hutang piutang. Selepas selesaikan hutang piutang,
barulah simpanan yang lebih tersebut ataupun baki tersebut akan diagihkan kepada waris yang berhak. Dan ini nasihat dari seorang yang cukup berpengalaman di KWSP. Saya banyak lihat, kita sembahyang 5 waktu kita tak tinggal. Haji, ada orang pergi bukan sekali pergi haji, ada yang pergi 2-3 kali pergi haji. Kita pergi umrah terlalu kerap. Kita bayar zakat, semua cukup. Ya, semua cukup. Tapi kita terlupa. Kadang-kadang kita makan, tiba-tiba bila sampai simpanan KWSP, mak bapak kita meninggal ke ataupun adik-beradik kita meninggal, amanahkan kita sebagai pentadbir, kita ambil duit tersebut. Akhirnya disebabkan kita makan benda yang tidak halal bagi kita, kita makan benda yang haram bagi kita, kita tak dapat menjadi Muslim yang sejati. Jadi saya rasa sangat sedihlah kalau begitu, ya. So ujian terakhir sangat dah ujian tu, ujian wang tu mengalahkan kita. Kami bertemu pula Puan S, 36 tahun, seorang wanita yang sangat tabah, mempunyai 3 orang anak perempuan berusia 10, 7 dan 5 tahun. Baru melepasi tempoh edah akibat kematian suami tercinta. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Pihak KWSP memaklumkan simpanan KWSP arwah suaminya sudah pun dituntut ibu mertuanya. Beliau memberitahu yang apabila anak beliau menamakan beliau, beliau berhak sepenuhnya. Memang agak susahlah kepada saya untuk nak menerima kepada perubahan mencari pekerjaan dengan saya tidak pernah ada pengalaman bekerja. Anak-anak masih kecil, banyak benda yang saya kena fikirkan. Di mana saya nak letak mereka, macam mana dengan kos-kos perbelanjaan kami. Tidak termasuk lagi hutang-hutang yang lain yang masih ada, yang belum dijelaskan. Nak bawa kes ini ke mahkamah juga bukan sesuatu yang mudah kerana akan memerlukan kos. Memandangkan kami hanya cukup-cukup makan sahaja, macam mana kami nak bawa kes ini ke mahkamah? Duhai ibu mertua, dengarlah rintihan dari menantu yang sedang terhimpit untuk membesarkan cucu-cucumu. Mak, saya harap mak tunaikanlah apa yang kami sepatutnya dapat. Saya sebagai menantu dan cucu-cucu mak sangat memerlukan. Sekurang-kurangnya, wang yang suami saya ada itu dapat kami gunakan at least untuk saya membesarkan anak-anak. Benarlah kata Puan Farizan di awal rancangan tadi, dugaan wang mampu menggagalkan keimanan dan kewarasan seorang manusia. Saya masih menganggap mak mertua saya macam ibu saya sendiri. Beliau terpulanglah sebab saya tidak boleh merubah orang lain. Tapi pada saya tetap menganggap dia seperti ibu saya sendiri. Baik, setelah mendengar penerangan dari pihak EPF dan mendengar juga luahan daripada pengadu-pengadu tadi, saya sendiri terpanggil untuk membuat penamaan kepada Amanah Raya Berhad. Jadi saya akan tunjukkan cara proses bagaimana pertukaran ataupun penamaan kepada Amanah Raya Berhad boleh dibuat di kaunter EPF. Kunjungi cawangan KWSP terdekat, bawa kad pengenalan dan anda akan dibantu oleh pegawai bertugas untuk melalui beberapa proses mudah bagi membuat pertukaran penamaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okay. Ya, alhamdulillah, tak sampai 15 minit pun urusan di kaunter KWSP selesai. Kalau tak ramai orang lah. Jadi selepas ini kita akan tengok pula apa urusan seterusnya di Amanah Raya Berhad. Kesedaran dan ketidakfahaman tentang peranan penama atau pentadbir bagi orang Islam bagai api dalam sekam, membakar dalam diam.
Kesannya keharmonian dan kesejahteraan keluarga mampu tergugat. Paling menyedihkan, sudah banyak kes melibatkan silaturahim dalam kalangan waris terputus. Dalam kajian yang terbaru dijalankan menunjukkan bahawa kurangnya kefahaman masyarakat terhadap peraturan penamaan itu sendiri. Jadi kita tahu bahawa penama dalam KWSP itu hanyalah sebagai pemegang amanah, bukanlah penerima mutlak terhadap amount ataupun percentage yang telah ditentukan oleh pencarum semasa dia hidup dan berkuat kuasa selepas kematian dia. Islam sudah menggariskan tata cara yang sangat teliti dalam hal-hal pewarisan dan pemusakaan. Amat jelas sekali bahawa memakan hak orang lain dengan jalan yang batil adalah menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengoklah Al-Quran ni banyaklah ayat-ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan ambil. Begitu juga kan dengan apa nama harta anak yatim, lagilah kita kena lebih hati-hati. Takut kita termakan harta anak yatim, teruk kita nanti di akhirat nantilah. Yang saya tengok ni saya rasa saya sedih sebab kesedarannya tu agak rendah. Yang banyak ditanya ialah ada lagi tak harta yang boleh saya dapat. Jarang saya dengar yang bertanya apakah tanggungjawab yang perlu saya laksanakan terutamanya terhadap tinggalan si mati. Beliau berharap pihak KWSP dapat melipat gandakan usaha memberi kesedaran kepada pencarum tentang peranan penama yang dipilih, terutamanya bagi ahli beragama Islam. Berkenaan penambahbaikan yang dibuat dalam usaha sama KWSP dan Amanah Raya Berhad, ini komen beliau. Bagus melantik Amanah Raya sebab Amanah Raya memang mempunyai kepakaran dalam hal tersebut. Cuma satu yang merisaukan saya ialah kos yang terlibat. Cuma saya merayu dan berharap kepada pihak Amanah Raya untuk meminimumkan kos yang terlibat supaya tidak mengurangkan hak ahli waris terhadap harta pusaka yang terlibat. Berdasarkan kepada hadis yang saya sebutkan sebelum inilah, ya. Jadi kita bagaimana kita nak tinggalkan harta lebih banyak kepada waris-waris kita supaya mereka nanti tidak meminta-minta kepada orang lain, dengan memastikan bahawa harta pusaka itu ditinggalkan dengan banyak kepada mereka dan meminimumkan kos yang terlibat, sebab kita hanya facilitate atau pemudah cara terhadap pembagi harta pusaka, bukan kita mengambil untung. Selalu saya ingatkan, we cannot make profit over the agony of the people concerned. Kita jangan mengambil keuntungan terhadap keperitan dan kesedihan yang dialami oleh mereka-mereka yang terlibat. Kalau ini dijadikan sebagai satu moto, insya-Allah saya rasa orang akan lebih sayang, hormat dan tertarik kepada khidmat yang diberikan oleh Amanah Raya Berhad. Jadi setelah selesai proses pertukaran penamaan yang dibuat di KWSP, apa pula proses seterusnya yang perlu dilalui di Amanah Raya Berhad? Ya? Dan bagaimana pula dengan caj perkhidmatan yang dikenakan? Adakah ia memadai atau bagaimana? Jadi kita terus ke Amanah Raya Berhad selepas ini. Amanah Raya Berhad, sebuah syarikat milik penuh kerajaan, ditubuhkan sejak 1921 yang mana ia dikorporatkan pada tahun 1995. 18 cawangan seluruh negara meletakkannya sebagai peneraju industri perancangan pewarisan melalui perkhidmatan wasiat, pengurusan amanah dan pusaka dengan pengalaman lebih 90 tahun. Itu antara ciri penting yang membolehkan pihak KWSP mengadakan usaha sama bagi memperkemaskan